Lambatnya perbaikan jalan di Alam Saratu Prawira Negara hingga Jembatan Musi 2 Palembang menyebabkan kemacetan sejak 3 hari terakhir dengan kemacetan sepanjang 4 km. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang saat ditemui Minggu 13 September 2015, Mas Ripin Toyib mengakui kemacetan di arah Jembatan Musi 2 Palembang dikarenakan jalan sedang dalam perbaikan, sehingga Dishub mengalihkan penggunaan jalan dengan satu jembatan difungsikan. Dan perbaikan ini dilaksanakan selama 15 hari hingga 20 hari ke depan. Untuk pengecoran saja, mungkin itu nanti sesuai dengan surat mereka itu akan mengadakan pengalihan. Memang mungkin untuk sementara jelas macet dulu. Berapa karena, hari itu, Pak? 15 hari. Sementara itu, Wali Kota Palembang, Harno Joyo, menanggapi kemacetan ini, menghimbau warga Palembang untuk memaklumi dan mencari jalan alternatif selama jalan diperbaiki. Ada pembangunan di situ. Itu kita maklumi, kalau lagi pembangunan ya, kita maklumi macetnya seperti itu. Tapi sebentar lagi setelah itu selesai, akan tidak macet lagi ya. Kalau memang ada alternatif lain, ya gunakanlah alternatif melewati Ampera. Usai perbaikan jalan, ia mengimbau kemacetan di jalan kawasan Macalindung hingga Musi 2 dapat terurai, sehingga tidak ada kemacetan lagi. Ferry Jatinugroho, Farel Dwi Satria, Sriwijaya TV.